Perkembangan banjir di Pahang pula. Sebuah pusat pemindahan dibuka di Cerating, Kuantan sejak 9 pagi tadi. Ekoran hujan berterusan sejak semalam. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Zainal Yusof, sebuah keluarga yang melibatkan seorang lelaki dan dua wanita dewasa serta dua kanak-kanak perempuan ditempatkan di SK Cerating, Kuantan. Menurutnya, penduduk yang terjejas banjir dari kampung Cerating baru itu dipindahkan selepas kediaman mereka dinaiki air. Bagaimanapun, setakat ini tiada jalan yang ditutup dan semua jalan utama masih boleh dilalui semua kenderaan. Sementara itu, berdasarkan laporan Met Malaysia, daerah Kuantan diramal menerima taburan hujan lebat sejak Selasa lalu hingga esok.